Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Tri Mulyani dari 12 TAV sekolah di SMP YP 4 Taman. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghidupkan sebuah kipas dari aplikasi yang telah kita buat melalui Arduino. Bahan yang digunakan adalah alat yang digunakan adalah tentu saja kipas angin, relay Arduino, Bluetooth HC05, project board, LED, resistor, dan sebuah adaptor, dan tentu saja aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Pertama-tama kita tancapkan satu dayanya ke listrik. Setelah itu sudah hidup, kita akan mengkoneksikan aplikasi ke Bluetooth HC05 nya. Kita pilih Choose Your Device, pilih HC05. Kita tunggu sebentar. Setelah hidup, yang merah ini adalah tombol off dari ini. Nah, kipasnya mati. Kita tekan speed pertama atau yang paling kecil. Kipasnya nyala dengan speed 1. Sekarang kita ubah ke speed 2. Oke, kipasnya tambah kencang. Dan LED-nya pun juga ikut tekan nyala. Oke, speed terakhir, speed 3. Tambah kencang. Bisnis kan? Setelah itu kita matikan. Bila ingin memutuskan hubungan antara Bluetooth HC05 ini, kita tekan disconnect. Nah, setelah itu tombolnya sudah tidak berfungsi. Sekian dari saya, Alvin Tirmalion, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.